Jadi kalau Tribuners jalan-jalan ke Minahasa, ke Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, di mana bisa tidak hanya bisa menikmati keindahan Danau Tondanonya, tapi justru daerah seputaran keliling Danau Tondano itu juga banyak spot-spot yang bisa dikunjungi, banyak-banyak spot wisata yang bisa dikunjungi oleh Tribunnews. Di mana jadi ini ada Danau Tondano, ada rute jalan itu keliling Danau Tondano, wilayahnya cukup luas, cukup jauh memang, tapi di seputaran itu akan disuguhkan pemandangan alam yang indah di seputar Danau Tondano. Misalnya saja, memang kebanyakan di Danau Tondano ini seputarannya merupakan sawah, jadi banyak ladang.